Beksi merupakan seni bela diri asal Betawi yang berdiri sejak tahun 1928. Salah satu perguruan Beksi yang masih eksis sampai saat ini, yaitu perguruan Beksi Haji Abdul Latif yang terletak di daerah Kalideres Bilangan Jakarta Barat. Saat ini, murid Beksi Haji Abdul Latif beranggotakan kurang lebih 20 murid yang diketuai oleh Bang Yanto dan sekaligus melatih di perguruan tersebut. Beksi terkenal dengan pukulan-pukulan yang berbahaya, sehingga tidak boleh diikutsertakan dalam pertandingan. Yang unik dari seni bela diri Beksi ini adalah 12 jurus dalam satu pukulan. Dalam silat Beksi, muridnya dididik menjadi seseorang yang bertanggung jawab dan bukan menjadi jagoan. Karena seni bela diri Beksi memiliki sebuah filosofi, yaitu filosofi ilmu padi, yang berarti semakin berisi maka semakin merunduk. Di sini saya ingin berbicara tentang Beksi Kong Haji Latif. Sejarah singkat dari Beksi. Beksi itu dulu datang dari Kong Jidan dan Li Cengkok, kemudian diajarkan oleh Li Cengkok kepada murid-murid yang lain. Dan saya di sini sebagai penerus Beksi Kong Haji Latif yang saya ajarkan kepada generasi-generasi muda dari anak-anak sampai remaja sebagai kita penerus yang namanya seni bela diri, seni pukul atau jurus dulu namanya, untuk melestarikan budaya Betawi. Adapun jenis jurus Beksi adalah jenis jurus ciri khas dari Betawi yang salah satunya cukup mematikan. Ada beberapa jurus dari Beksi, ada yang namanya gecek, ada yang namanya rondek, ada yang namanya saung, ada yang namanya tunjang langit. Jadi setiap jurus punya fungsi yang berbeda, untuk menghindar serangan lawan, untuk kita melumpuhkan, untuk mengunci lawan. Dan adapun ya seperti kita kalau dipukul orang dari kiri, kita bisa clash sambut sini, bisa pukul ke sini. Ketika kita dipukul dari kanan, kita bisa dorong dari sini, kita bisa pukul ke sini. Kalau kita dipotong dipukul dari bawah, kita bisa sikut ke sini, juga bisa ke sini. Kalau kita didorong di samping, bisa kita lepit. Kalau kita lagi dicekek orang, bisa kita protek. Itulah ada beberapa jurus Beksi yang saya pelajari. Tujuan saya melestarikan jurus Beksi untuk para generasi muda, agar seni bela diri kita, bela diri Betawi khususnya, seni pukul ataupun yang disebut nama jurus, itu tidak hilang dan tidak pernah dimakan zaman. Agar para generasi muda kita cinta dengan budaya sendiri, yaitu jurus bela diri Betawi. Murid-murid yang belajar di sini itu ada 20 murid. Ya insya Allah pun akan bertambah dari bagaimana dia cintanya kepada Beksi Kong Haji Latif yang kita kembangkan di sini. Terutama untuk para generasi muda. Tujuannya utama adalah untuk bela diri, untuk menjaga diri dan juga bela keluarga atau bela orang lain. Seumpama kita dianiaya atau ada orang yang niat sama kita, kita bisa membela diri kita. Saat kita jalan sama teman, sama keluarga, ada yang berniat tidak baik, kita bisa membela saudara kita. Itulah tujuan utama. Dan ada yang paling penting adalah, setiap ilmu bela diri itu harus, yang namanya kita pakai filsafat ilmu padi. Semakin kita berisi, kita semakin tumbuh. Jadi ilmu bela diri itu bukan untuk kesombongan, bukan untuk jago-jagoan, dan juga bukan untuk menghina orang lain, tapi intinya adalah untuk membela diri kita sendiri. Makanya saya di sini belajar Beksi Kong Haji Latif dengan tujuan melestarikan budaya kita. Budaya itu berjurus untuk Betawi. Dulu Kong Haji Latif belajar sama Pembarim. Dari guru Kong Haji Latif itu adalah Pembarim. Karena semuanya sudah almarhum, jadi dengan siapa-siapa lagi guru Kong Haji Latif belajar, kita pun nggak tahu. Tapi yang pasti gurunya Kong Barim. Adapun jurus yang dikembangkan, yaitu ada 12 jurus. Jadi kita di sini tujuannya melestarikan dan juga untuk generasi-generasi anak-anak kita agar dia terhindar dari pergaulan-pergaulan tidak baik. Dengan adanya perkumpulan begini, kita bisa kasih nilai-nilai positif, nilai-nilai agama, karena ilmu apapun ketika tanpa didasari agama, ya kayaknya orang bakalan jalannya melenceng atau yang disebut namanya punya ilmu sombong.
Karena diri kita kalau tanpa agama, kita akan menjadi sombong, menjadi besar hati, menjadi merasa paling hebat. Makanya di sini saya ajarkan namanya prinsip ilmu padi. Semakin kita merunduk, semakin kita berisi, jadi kita semakin, bukan berarti kita tunduk sama orang, tapi kita berusaha untuk semaksimal mungkin menekan kesombongan kita. Mudah-mudahan kalau kita tidak bawa ilmu itu sombong, insya Allah kita bisa selamat dimanapun kita berada. Dan dengan tidak sombong, orang pun akan segan dengan kita. Adapun selebihnya itu adalah bagaimana kita yang membawa diri. Sombong atau enggaknya, ilmu tergantung kita. Kemudian, dari beberapa bulan, kami mengajar ke murid, ada beberapa murid yang kualitasnya cukup lumayan. Ada yang bisa menangkap lebih cepat, dan ada yang juga yang masih belajar. Ada juga kita bisa ajarkan cara berkelahi atau cara menang pukulan, nanti menghindar, juga melumpuhkan, atau kita mengunci serangan lawan. Karena inti dari jurus tetap ada tiga: menghindar serangan musuh, melumpuhkan dulu, mengunci dulu, baru kita lumpuhkan. Adapun bagaimana itu tergantung kita sendiri. Jadi di sini adalah saya seperti murid-murid yang di belakang sedang jarak jurus. Itu salah satunya murid dari Kong Beksi Kong Haji Latif yang sudah berjalan selama 6 bulan ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa mengembangkan ini sampai anak cucu kita, sampai keturunan kita, agar lestari, tidak hilang atau tidak punah dimakan zaman. Mungkin hanya itu sekilas yang bisa saya gambarkan dari Beksi Kong Haji Abdul Latif. Ya, yang pertama Kong Haji Abdul Latif adalah seorang Betawi asli yang memang sejak kecil beliau itu sudah mempelajari seni bela diri Betawi yang namanya Beksi. Bahwa Beksi itu udah mendarah daging di jiwa beliau. Dan beliau belajar tidak satu orang saja, dari beberapa orang, tetapi memang beliau sangat serius, sangat concern, sangat perhatian dengan seni bela diri Beksi. Sehingga sampai di akhir hayatnya pun beliau masih tetap melatih murid-muridnya. Dan muridnya tersebar di berbagai daerah. Sehingga syukur alhamdulillah sampai beliau meninggal pun tetap dikenang oleh banyak orang karena seni bela diri Beksi tadi. Menurut pengetahuan saya, Beksi adalah jurus utamanya Beksi. Di dalam perjalanannya berkembang berbagai aliran. Ada benang kusut, ada seliwa, dan lain sebagainya. Tetapi Beksi merupakan jurus dasar menurut pengetahuan yang saya ketahui. Sehingga siapapun yang belajar berbagai aliran itu harus paham betul dasar-dasar jurus Beksi. Dan Kong Haji Abdul Latif yang notabene adalah orang tua saya, dia mempertahankan betul dasar-dasar bela diri Beksi tadi dan tidak dikembangkan dengan jurus-jurus yang lain. Cuma memang tidak menutup satu kemungkinan murid-muridnya dipersilakan untuk bisa mengembangkan Beksi itu dikombinasikan dengan aliran-aliran yang lain sehingga bisa tampil dengan indah. Beksi Abdul Latif, Haji Abdul Latif ini sejak saya belum ada dia sudah ada. Jadi perkembangan Beksi yang tadi disampaikan oleh anak beliau, kenyataannya sampai saat ini memang terpelihara. Karena motonya, kalau bukan kita yang jaga tuh ya, kelestariannya, siapa lagi? Saya sebagai ketua RW di RW 02 sangat gembira sekali dengan adanya perkembangan
anak-anaknya dari Kong Haji Latif ini dan seluruh anak-anak murid itu sampai saat ini beliau mempunyai banyak murid. Sehingga atas dasar itulah pada saat dibukanya oleh muridnya yang ada di RW 7, saya amat sangat mendukung sebagai ketua RW di RW 07 ini. Dan kebetulan beliau anak dari Haji Abdul Latif ini adalah sekretaris RW 07. Jadi kami bersinergi atas keinginan anak-anak yang begitu antusias terhadap beksi dari Kong Haji Latif. Kami dari beksi Kong Haji Abdul Latif, salam pokok.